Okey, baik. Sekarang kita berada di chapter 3. Kita dah belajar dua topik iaitu berkenaan dengan rolling dan juga forging. Kita ini adalah sambungan kepada chapter 3 iaitu berkenaan dengan extrusion dan juga drawing. Chapter 3 kita adalah metal forming, extrusion dan juga drawing. Right. Jadi kita ada dua proses di situ iaitu extrusion dan juga drawing. Extrusion dan drawing ni dia lebih kurang sama konsep dia. Iaitu dia adalah pushing or pulling a material through a die. Kita tolak metal kita melalui die ataupun kita tarik metal kita melalui die. Jadi bila metal tu masuk melalui die, dia akan ikut cross section bagi die tu. Boleh eh? Jangan senyap sangat, nanti saya macam cakap sorang-sorang je ni. Faham, sir. Alright. So, kita push metal kita tu. So, extrusion ni kita akan dapat constant cross-section. Sebab kita tolak dia melalui die, jadi cross-section dia constant. Itu dia punya ciri extrusion dan juga drawing ni lah. Dia tak sama macam casting, forging, rolling sebelum ni boleh bentuk dan lain-lain. Extrusion, dia mesti constant iaitu extrusion. Nah, ini contoh-contoh produk dia lah. Bentuk-bentuk yang extrusion dia sama saja. Okay. So inilah kita punya schematic diagram untuk extrusion. Yang ini adalah kita konon kita dah potong, kita tengok belah dalam lah. Sebenarnya dia bulat . So, kita ada kita punya bilet ni. Nampak bilet? Nampak. Okay. Bilet ni kita punya metal tu lah. Kita ada rem ni yang tolak tu. Dan yang hijau ni adalah die. Di die ni dia ada lubang lah. Ada lubang kat sini. Jadi bila metal kita ditolak masuk ke dalam die ni, akan keluar metal hasil dia yang akan mengikut cross section lubang ni. So kalau lubang ni bulat, kita dapat bulat lah. Okey. Itu konsep. Boleh? Boleh sir. Boleh. Dia macam kalau korang pernah tengok orang buat kuih samprit ke apa tu, bila dia tolak dough tu kan, keluar bawah lubang tu kan. Itulah extrusion. Macam buat kuih. Ada biasa pernah tengok orang buat kuih samprit? Tak pernah tengok . Nah. Okey. So ini ada mesin juga. Ini ada contoh produk dia lah. Yang lain-lain tu orang boleh baca sendiri Sikit-sikit. Okey, extrusion dia ada dua jenis yang utama lah. Yang utama ialah direct. Direct extrusion yang macam saya sebut tadi. Kita tolak metal melalui die. Itu direct extrusion. Bluetooth mode. Siapa tu? Darshini. Oh, Darshini baru. Selamat datang. Okay, yang kedua adalah indirect extrusion. Indirect extrusion, kita gerakkan die. Tolak ke bilet. Dia terbalik. Kalau direct extrusion, metal kita tolak kepada die. Indirect extrusion, die kita tolak ke metal. Die yang bergerak. Okay. Itu terbaliklah. Antara direct dengan indirect. Okay, ini raja ni semua awak boleh tengok lah. Dan juga ada punya variable extrusion. Awak boleh tengok. Kita ada formula untuk mengira force bagi extrusion tu. Sila tengok. Okay, saya skip ni. Okay, die design pun awak boleh baca. Dan juga die materials. Semua ni awak boleh baca. Okay, design of extruded cross section ni. Jadi, sama macam cross-section sebelum ni, macam casting, macam forging, kita kena elakkan macam sharp outside corner, sharp inside corner, knife edge, design-design yang
ya, sebab dia akan menyebabkan stress concentration. Right? Jadi okay. Untuk kalau kita ada voids, lubang-lubang ni kita kena ada balance voids, ya. Yeah. Wall thickness pun kita kena ada balance. So far design consideration yang macam casting kita pakai juga untuk extrusion ni. Ya, yeah. Dia boleh kawan sama. Dia kena elakkan stress concentration. Macam dalam rajah ni lah. Okay. Okay. Right. Ada video, nanti saya post dengan yang video yang ni adalah hot extrusion. Nanti saya akan post video dia. Kalau hot extrusion, yes, tu dalam keadaan panas. Ya, yeah. Kita ada juga cold extrusion. Di mana prosesnya dibuat pada suhu bilik. Ya. Yeah. Cold extrusion, dia contohnya macam dalam rajah ni lah. Ya. Kita ada kita punya metal kita kat sini. Ya. Kemudian kita ada punch yang akan menekan dia. Bila dia menekan, metal tu dia akan tertolak ke atas. Nampak tak? Nampak. Tekan, metal tu akan naik ke atas. Jadi bila dia naik ke atas, dia akan ikut je bentuk kepada punch ni. Ya. Jadi dia contoh-contoh yang buat produk yang buat macam ni adalah macam tube ubat gigi. Tube ubat gigi dia buat macam ni. Dia akan naik ke atas untuk menghasilkan benda tu. Lagi macam spark plug, ya. Jadi case untuk spark plug ni, saya punya mouse ni nampak kan? Nampak. Okay, untuk spark plug ni dia buat menggunakan full extruded spark plug. Right? Jadi dia ada dua jenis. Yang tadi tu cold extrusion yang biasalah. Kita ada juga impact extrusion. Impact ni dia tekan lah. Sama juga macam tadi. Ada kita punya metal ni. Lepas tu dia tekan. Lepas tu dia akan naik ke atas. Ya. Yeah. Lepas tu hasil dia adalah inilah. Oh. Right? Okay, ini adalah contoh. Proses ni nama lain dia adalah hooker proses. Yeah. Korang boleh tengok video ni nanti. Saya upload. So korang nampaklah, yeah, metal tu bila dia tekan dia akan menaik ke atas ikut punch tu punya. Alright, ini semua kita baca extrusion, ya. Yeah. Extrusion defects ini juga awak boleh baca, ya. Yeah. Dalam proses extrusion, kalau kita tengok dalam rajah ni, kita ada metal menolak melengkai kat sini kan. Eh? Yeah. Dan dia ada dead zone tau. Ini kalau dia contoh dia ada garis-garis ni lah kan. Kawasan metal tak bergerak. Nampak eh? Kawasan ni. Metal dia tak bergerak sebab dia ditahan oleh die ni. Jadi kawasan yang tak bergerak ni dia akan menghasilkan defect. Ya, yeah? Kawasan yang di sebelah sini ah, yang sebelah sini tak bergerak, ya. Yeah? Yang ni tak bergerak. Dia jadi dead zone nama dia. Ya. Yeah? Kawasan antara ni dengan yang ni akan menghasilkan defect. Ini contoh-contoh defect lah. Yang ni kita panggil chevron cracking. Kat tengah-tengah ni dia ada lubang-lubang, ada crack. Ya, yeah, kita panggil chevron cracking. Okey, ini contoh-contoh extrusion equipment. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan extrusion, eh. Semua orang boleh faham? Ya, yes, saya faham. So kita melalui okay, kita pergi kepada proses yang kedua iaitu drawing. Yeah. Drawing ni bukan melukis, eh. Drawing ni adalah kita tarik metal melalui die. Yeah. Dan proses ni kebanyakan dia untuk menghasilkan dawai. Yeah. Dawai-dawai besi tu kita guna kita nak proses untuk menghasilkan dia kita panggil drawing. Yeah. Dia sama lebih kurang macam extrusion tapi dia punya hasil dia lagi kecil lah sebab dawai tu kecil kan. Yeah, hasil dia kecil je. So ini proses drawing. Yeah. So sama macam extrusion, kita ada kita punya metal
Lepas tu kita tarik ya, force di sebelah sini kita tarik, jadi menghasilkan dia punya cross section yang lagi kecil lah. Okey. Okay. Dia juga boleh masukkan tube. Ini adalah contoh penghasilan dawai menggunakan raw bench nama dia ya. Yeah. So kita kita punya metal asal kat sebelah sini ditarik oleh kita punya draw bench ni, kita panggil draw bench. So metal tu akan ditarik, hasil dia kat sini. Ya, yeah, ini ialah kita punya die. Ya. Yeah. Jadi dia akan tarik, ditarik oleh draw bench. Yang ini dipanggil draw bench. Ya, yeah. Penghasilan dawai, wire dawai menggunakan kaedah ni juga. Okay. Contoh macam ni. Ini adalah penghasilan dawai lah. Ya. Yeah. Bermula daripada kiri sekali pergi ke kanan, ya. Yeah. Jadi dawai bermula daripada sini, diameter besarlah. Ya, jadi dia akan, diameter akan mengecil step by step pada setiap die ni. Ini die pertama, die kedua, die ketiga. Ya. Daripada kiri ke kanan, dia punya die makin lama makin kecil. Ya. So yang ini besar, kecil, kecil, kecil. Yang ni lah dia punya hasil dia. Dawai yang terakhir. Alright? Nah, itu proses penghasilan dawai. Kita panggil wire drawing machine. Ini video nanti awak boleh tengok video untuk penghasilan wire drawing machine. Alright, jadi itulah dia berkenaan dengan kelas kita hari ini, iaitu proses extrusion dan juga drawing. Ya. Yeah. Yang lain itu awak. Siapa yang tengah nyanyi itu Awang eh? Oi, bukan saya. Nadia. Nat. Nadia lagi. Eh? Awak tu yang hijau. Okey, tak apa. Okey, jadi itu slide dia tu ada banyak. Awak baca Baca semua, fahamkan. Saya rasa tak ada masalah sebab manufacturing ni baca je. Ya. Yeah. Kalau ada persoalan, boleh tanya pada kelas kita minggu depan. Ya. Yeah. Jadi minggu depan kita akan masuk chapter 4 iaitu material removal. Ya, yeah. Material removal kita akan belajar berkenaan dengan machining, grinding dan macam-macam lagi lah. Okay? Alright? Kalau yang present dengan apa yang present dengan report tu, dia still hantar minggu yang sudah tentukan tu kan?